Ini gubuk, ini namanya gubuk krekek. Krekek. Ya. Kok gubuk krekek? Jadi kalau malam pertama krekek. Betul. Jadi bisa dipisah. Ini sih ini penginapan buat keluarga bisa. Kalau mantennya di mana nanti? Mantennya di atas gunung. Ya. Nih, orangnya kok emosi. Jadi gini, konsepnya begini, ini penginapan buat keluarga. Ya. Mempelai nanti ijab kabul di sini. Iya. Nah, penghulunya di sini nih. Catering-nya di mana? Kalau makan di mana makan? Kalau makan di sini nih, sini. Nanti ada pojokan lagi dikit. Ya. Karena kan kalau sekarang pesta nggak bisa makan di tempat, nanti kita kasih box. Oh, jadi ada box. Ya, box bayi ya, nanti kita masuk ke situ ya. Kalau kita ada gedung pilihan ya. Mana gedung pilihan kedua yang mana? Coba yang lain pilihan. Ya, kita ada tenang-tenang teh. Teh A pokoknya tenang ya. Selanjutnya, nah ini. Sekarang kalau lagi PPKM gini kan kadang undang tamu suka susah gitu ya Teh ya. Nah, jadi perkawinan Teteh sama A nanti bisa dihadiri oleh kambing-kambing saya. Lebih intimate ya. Ya, betul, betul. Lebih intimate ya. Benar. Oh, ini aku mau tanya. Ya. Ini kalau buat acaranya pelaminannya di mana? Aku mau tanya. Oh, pelaminan di sini. Di mana? Ya, ini mah gambarnya kurang lucu ya. Ini bentukannya parabola. Iya, tapi ini kayak kurang lucu gambarnya. Jadi di sini nih. Ada gambar lagi enggak sih? Mana mana yang boleh boleh lihat kan jangan maksain Win, jangan maksain Win full buat pernikahan. Nah, ini paket kita yang paling baru Teteh Akang, ini namanya Rumah Semut. Iya. Ambil makanannya di sini gitu ya. Iya. Ya, jadi nanti makanannya tinggal ngomong begini, ngomong gini, ngomong di lubangnya. Laper, laper. Jadi karena ini konsepnya rumah semut, nanti keluarga masuk ke sini, ya. Begini. Keluarga masuk begini. Masuk begini, nah begitu keluar baru begini. Karena banyak semut begini. Ya gitu. Ada satu lagi gedung ada satu yang ingin mereka kasih lihat. Boleh, boleh lihat. Nah. Wow. Gedung di atas awan. Ini konsepnya luar biasa. Ini namanya rumah di atas awan. Iya. Jadi mohon maaf, ini uniknya kalau buang air pada ngembang. Nanti di sini kalau turun, hujan. Betul, betul, betul. Betul. Berarti ya, jadi ya, catering juga bisa di sekeliling ya, Bu. Iya, pelan-pelan nanti di mana orang-orang nah, mau makan? Gebyok sate di sini, somai di sini. Nah, di sini stupa sup nih, stupa sup. Stupa sup, stupa sup, betul. Ya, ini paketnya tolong dicek aja. Oke, paketnya. Ya, ini paketnya tolong dicek. Mohon maaf, kita nggak ada... Ini aku mau tanya, ya. Ini kan di sini tertulis paket alami, itu maksudnya natural. Apa? Natural. Paket natural. Naturalnya gimana itu maksudnya? Dari tumbuh-tumbuhan, makanannya semua serba sayur. Ya. Oh, serba sayur. Ya. Jadi ya, memang kambing, agak lama ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ya. Karena ya, apa-apa. Begitu datang itu ya. Masih biji, belum tumbuh.